Putra Wali Kota Banjar tewas dalam kecelakaan. Warga negara Amerika Serikat ditembak orang tak dikenal di Sumatera Selatan. Apa kabar penyanyi legendaris Bob Supoli? Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Senang sekali topik siang edisi hari ini, Rabu 27 Agustus 2014, dapat kembali hadir untuk Anda. Selain cuplikan tiga topik utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah topik pilihan lainnya. Saya Restu Wulandari, inilah topik siang selengkapnya. Sony Prayogi, putra wali kota Banjar, Jawa Barat, tewas akibat tertimpa mobil saat mengikuti off-road. Dan tentu saja sang wali kota dan keluarganya histeris jatuh pingsan. Suasana duka menyelimuti keluarga D.U.U. Sukaisi, wali kota Banjar, Jawa Barat. Sony Suprayogi, putra pertamanya, tewas dengan luka parah di kepala setelah mobil off-road yang dikendarainya terguling di perbukitan kemarin petang. Kisah tragis anak sang wali kota berawal saat gelaran off-road di Sangyang Sri Banjar, Jawa Barat. Saat itu, almarhum hendak melintasi jalan terjal dan curam. Namun karena tidak kuat menanjak, mobil korban terguling dan terperosok ke parit. Sony Suprayogi pun tewas terhimpit badan mobil. Usai disolatkan di Masjid Al-Hidayah Purwaharja Banjar pagi tadi, jenazah Sony Suprayogi langsung dimakamkan dengan diantar ribuan pelayat dari warga dan jajaran pemerintahan Kota Banjar, Jawa Barat. Semasa hidupnya, Sony Suprayogi pernah menjadi ketua KNPI dan jembatan hingga akhir hidupnya adalah ketua Kadin Kota Banjar. Mendiang Sony Suprayogi meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Demikian laporan Aditya Triwayudi dari Banjar, Jawa Barat. Seorang anak berusia 11 tahun dianiaya hingga babak belur dan diborgol oleh ayah kandungnya sendiri. Diduga pelaku melampiaskan kemarahan ke anaknya karena kesal ditinggal kekasihnya. Usia baru 11 tahun namun AS sudah merasakan pahitnya kehidupan. AS dianiaya oleh N, ayah kandungnya. Dia ditendang, dipukuli, dan diborgol oleh pelaku yang berprofesi sebagai satpam. Kasus ini terungkap setelah korban kabur dan minta tolong ke tetangga. Kini siswa kelas 5 SD tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Menurut ibunda, korban tinggal bersama pelaku sejak bercerai 5 tahun lalu. Ibu korban mengatakan mantan suaminya itu memang temperamental. Pelaku sering melampiaskan emosi ke putranya. Sebenarnya sih bapaknya kesel gara-gara pacarnya kabur, jadi si Angga disalahin. Jadi bapak pacarnya kan tinggal di situ. Waktu Senin tanggal 18 Agustus kabur. Cuman jadi Angga disangkain ngajar-ngajarin. Tambahan Angga juga gak sekolah-sekolah, kan udah ada seminggu. Karena takut sama bapaknya, jadi dia dari rumah sekolah, padahal enggak. Lain lagi apa yang dikatakan SM, nenek korban yang juga ibu dari pelaku. Menurutnya kasus ini adalah puncak dari kemarahan pelaku karena korban sering membangkang dan berbohong. Enggak, cuman itu gara-gara enggak masuk sekolah seminggu, gitu. Nggak masuk sekolah seminggu, jadi mungkin bapaknya lagi gimana gitu, ya pulang kok dikasih uang, kenapa kamu nggak sekolah, gitu. Kasus penganiayaan A oleh ayah kandungnya kini dalam penanganan Polres Jakarta Utara. Ibu korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya hingga jera. Kini ibu korban akan mengambil hak asuh anak yang selama ini telah direnggut mantan suaminya itu.
Demikian laporan tim Liputan Topik, Restu Wulandari dan Justinus Bagus dari Jakarta. Pemirsa, telitilah saat membeli mainan untuk buah hati Anda. Jangan sampai mainan itu malah mengancam keselamatan anak Anda. Bahkan ada mainan yang mengundang penyakit lantaran mengandung zat berbahaya. Berikut topiknya. Beragam mainan dengan harga terjangkau kini banyak beredar di pasaran. Dengan bentuk menarik dan warna mencolok, tentu mengundang perhatian buah hati Anda. Seperti di pasar ini, beragam mainan dijajakan. Mulai dari mobil-mobilan, boneka hingga perlengkapan sekolah. Sebagian besar mainan yang beredar adalah impor dari Cina. Memang mainan dari negara tirai bambu itu menawarkan harga yang jauh lebih murah. Namun jangan terpengaruh dengan harga murah. Bisa jadi mainan yang anak Anda pegang mengandung senyawa kimia merkuri dan timbal. Kedua senyawa ini mengancam kesehatan anak. Jika terkonsumsi dalam waktu lama, bisa menimbulkan kematian. Si anak tersebut tidak tahu mainan tersebut dimasukkan ke dalam mulut, terus kemudian terinjes lah, termakanlah itu logam berat itu dalam anak tersebut. Jadi kalau keracunan logam berat akan mengakibatkan ya mungkin kerusakan pada paru, kerusakan pada ginjal, kerusakan pada organ-organ lain. Yang lebih berbahaya adalah mainan dari limbah rumah sakit. Dalam penelusuran tim Topik, ternyata ada limbah medis yang dijadikan mainan anak. Seperti alat suntik bekas dan sisa botol infus dari rumah sakit ini. Padahal limbah medis seperti ini harus dimusnahkan karena mengandung banyak penyakit. Ya, rumah sakit biasanya kalau dia terhadap limbah dia concern. Concernnya apa? Itu limbah tadi tidak di-maintain dengan baik, itu kita bisa tekor sampai dengan pencabutan izin. Ya, sebagian besar rumah sakit di DKI itu enggak mengolah limbahnya sendiri, tapi dengan pihak ketiga. Yang menghancurkan adalah pihak ketiga. Peranan orang tua memilih mainan anak bagi kesehatan sangatlah penting. Pilihlah mainan yang sudah memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Apalagi pada tahun ini, seluruh mainan yang beredar di pasaran, termasuk mainan impor, wajib memiliki SNI. Demikian laporan tim Liputan Top. Dilarang tapi tetap ada mobil dinas Pemda yang ikut antri BBM bersubsidi. Informasinya usai jeda, tetaplah di Topik Siang.